10 pertama. Gak mungkin lah tension sebaik itu ya. Gak mungkin cuy. Ya. Langsung dapat cuy. Langsung dapat tension. Astaga, kayak mana sih kau tension? Aduh, persaudaraan kita semakin dekat ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jomi Channel in the house. Yo. Oh my god, teman-teman. Jadi di detik-detik akhir Bang EJ ya berpikir untuk harus mendapatkan voice pack Rich Brian, teman-teman. Indo Pride, teman-teman. Ya, salah satu seniman ya, ya artis tuh seniman ya, seniman di bidang musik yang melegenda. Bukan melegenda guys ya. Sampai ke mancanegara, teman-teman. Wow. Gila ya. Hah? Maksudmu apa, Bang? Kau mau isi-isi lagi kau ini ya? Mana integritasmu? Kau bilang kau mau simpen duit. Kayak mananya kau ini? teman-teman. Bukan gitu, teman-teman. Jadi ceritanya gini ya. Bukan apa-apa ini. Ini yang ini juga ngerti nih. Jadi editor gua mau menikah, ya kan? Bakal ada jeda ya kan? Gak mungkin lah dia nikah hari ini besok ngedit buat gua. Otak mana otak? Ya enggak? Ya udah, gua harus spare banyak video. Tapi ya gitulah, banyak kendala gitu. Selain itu juga gue ingat-ingat Rich Brian ya. Siapa tahu gue dapetin voice packnya gue jadi Rich J atau Rich Erwin. Terus yang nonton semua Rich semua. Setuju ya? Setuju. Siapa tahu kita sama-sama jadi Rich sebenarnya ya. Siapa tahu Richnya nuler gitu ya. Dengar voice pack ini ya. Tapi jangan ditiru temen-temen ya. Kebodohan yang hakiki ya. Jadi buat temen-temen yang gak tahu ya, kita bakal lihat. Gue pengen dapetin ini juga. Gue penasaran dengan voice packnya. Gua selama ini pakai voice pack kan, kalau dapat barang enemies ahead. Kita cobain ini. Dan ngomong-ngomong ada skin SKS juga. Kalau kalian setuju Bang EJ untuk lanjutkan dosa ini, kalian ketik komen di bawah. SKS juga, Bang. SKS juga, Bang. Gitu ya. Jadi kalian lihat nih ya. Sisa satu day, satu hari ya. Gua mencoba itu setelah sisa satu hari. Gua mengisi beberapa duit, ya kan? Lumayan, teman-teman ya. Jadi kita berdoa bersama. Untuk apa berdoa untuk hal semacam itu? Otak mana? Ya kan? Ya udah kita ritual aja deh. Bakar-bakar UC. Bakar-bakar UC. Hei! Apa? Aku salah dengar. Kau bilang kau mau ke Paris lagi. Tapi kau bilang kau yang tobat. Kan itu. Enggak, ini beda. Ini banyak banget. Ini. Apa yang beda? Apa yang beda? Setiap hari kau bilang beda. Ini beda, itu beda, semua beda. Ini Indo Pride. Apa Indo Pride? Kamu tahu Rich Brian? Kamu tangkis. Kamu tahu Rich Brian? Kamu tahu Rich Brian enggak? Lihat mukanya. Mirip kan sama gue? Enggak sih. Nyolot ya. Jadi gue mau dapetin ini. Lihat tuh muka lu aja hampir kena mukanya dia tuh. Ini keren banget cuy. Ini voice pack. Jadi gue bakal dapet suaranya yang ngebas-ngebas gitu. Terus apa hubungannya sama aku? Emang itu berpengaruh gitu sama permainan? Kalau suara lu ngebas-ngebas gitu. Lu bocil-bocil aja, enggak usah ngebas. Gitu. Jadi aduh, susah teman-teman. Aduh. Kacau. Ini Rich Brian loh. Siapa tahu kayaknya nular. YouTube viewer sepi. Ya iyalah, Bang. Bosen. Bakar UC itu adalah penderitaanmu adalah kesenangan bagi kami. Oh, jangan gitu, teman-teman. Bakar UC, Bang, terus sampai akhir zaman. Semoga Rich Brian nular Rich-nya. Brian-nya gak usah. Rich-nya aja. Oke, untuk kita semua. Oke. Sejahtera dan bahagia. So biasa lah. Oke teman ya. Semoga kita dapetin ya. Abis gua dapetin, gua bakal coba denger suaranya. Sakit hati gua. Kenapa dia menyakiti saya, teman ya? Sedih. Rich Brian. Tension, kamu tahu saya siapa kan? Kita saudara. Ya. Aku gak mau banyak omong sama kamu. Kalau saya pencet sekali langsung dapat, saya bakal bakar UC SKS juga. Oke? Oke. Siap, Bang. Siap, Bang. Awas kalau kamu gak kasih saya. Tension ya. Gua ada 26.000 UC. Kalau kamu gak kasih saya, hubungan, pertemanan, persaudaraan, percintaan, gua gak pernah mencintai sih. Ya,
cintaku hanya untuk istriku. Istri acos. Oke teman-teman ya, langsung ya. Dia aja ngomong gue bacot. Mulailah lama kali. Oke teman-teman, ini biar balik modal, biar tahu kalian nih itu agak lama dikit durasinya, makin balik modal abang ini. Ngerti gak? Ini abang kita ngerti cepetan gak sampai gak sampai ngomong ya. 10 pertama. Gak mungkin lah tension sebaik itu ya. Gak mungkin cuy. Ya. Langsung dapat cuy. Langsung dapat tension. Astaga, kayak mana ya kok tension? Aduh, persaudaraan kita semakin dekat ya. Lekat. Kok deg-degan gue ya? Tension kok kau baik kali sama aku? Ya udahlah, gak usah lah ya SKS kalian ya. Ini baru berapa menit aku bikin konten. Aduh, pikirku dapat 2 konten. Kayak mana nih kawan-kawan? Aduh. Ya udah SKS 1 konten lagi ya. Tunggu, gua ajak dulu bini gua kesini. Eh sayang, sini, cepat sini kau lihat. Lihat dulu sini. Murah kali aku dapatnya. Kayak mana ini? Sini dulu kau. Cepet sini lah. Kau lihat dulu ini. Cepet lihat temen aku. Ayo sini. Sini. Aduh. Bini gua masih kesel kali ya. Tapi kasih lihat ini cuma 2 kali dapat, cuy. Gila, cuy. Ya. Gini ceritanya. Lihat tuh, gua dapat saudara gua nih. Gini. Enggak ada mirip ini metal sama gini. Dia aja. Jadi ya. Jadi ada teman gua yang lain ya, Kenbo, itu ngabisin 25.000 UC buat dapetin ini. Terus? Lu tau gua dapet cuman butuh berapa? Berapa? 1.000 coy. 1.000 UC. Gila gak tuh? Ya, kayak mana ini? Hah? Kau harus dengar barang gua ya kali ya. Ah janganlah, gak bisa cuman bisa denger sendiri. Ya udahlah, gua bakal review sama teman-teman di rumah aja. Jadi lu gak usah marah cuy. Jadi 25.000 itu bisa buat 2 konten. Ya udah, tapi 1.000 itu duit enggak? Ya duit. Duit juga kan? Iya. Ya sama aja kan? Kau ngeluarin duit juga kan? Iya. Men itu untuk aku belanja 12-12 Harbolnas. Oh iya, ini gimana? Gak ada yang nawarin gua cuy, gak ada tawaran cuy. Oh, makanya, kontak di bawah. Bye. Wah, istri gua bye ya. Istri gua ikut seneng ya. Kenapa dia ikut seneng? Karena feeling gua nih risknya bakalan nular temen-temen ya. Karena voice pack ya, gue dapetin dalam 2 kali. Tension memang saudara aku, Tension. Aku cinta kau, Tension. Tension, sesuai dengan janjiku akan bakar SKS. Teman-teman komen di bawah ya. SKS lanjutin bang, lanjutin. Waduh gila, ini gue beruntungnya sampai ke tulang-tulang ya. Riz Brian. Saudara Riz Janular Riz Brian. Buat screenshot. Oke, keren ya abangku ini, ketuaan gue ya, jauh ya, kita beda 1 generasi ya. Kita langsung mulai ya temennya. Wah gila sih, hoki banget cuy, kayak mana nih Kenbo? Maaf ya Kenbo ya, aku lihat kontenmu itu kasihan kali kau, sampai mau nangis cuy. Memang Tension ini tahu mana saudara orang yang cocok sama dia, orang gak cocok, tahu dia saudaranya mana. Teman-teman, kita bakal lihat bareng-bareng ya. Ini ada skin keren cuy, oh enggak, gue udah punya. So voice pack-nya teman-teman ya, kita bakal dengar bareng-bareng. Gimana caranya aja gak tahu aku cuy. Woi, gimana caranya cuy? Aduh, katroknya bukan main. Kayak mana kau ini? Kau ini ketahuan gak pernah pakai voice. Oh, ini dia ya. Kita pakai voice Rich Brian teman-teman ya, Rich Brian. Kita dengar bareng-bareng ya. Biar hati menggelegar gitu ya. I'm going in. Gua bisa juga sih. I'm going in. Ganenen gitu ya. Harusnya bisa pakai suara sendiri ya. Masuk, Aiko gitu ya. I'll cover you gitu ya. Mirip ya suara gue, dikit-dikit ya. Let's go gitu. Maskulin temen-temen ya, maskulin ya. The power of masculine. I'll take the back. Gila, keren sih. Keren. There's an ambush, play it safe. CTKC amat sangat badai. Warm up. Bumar! Kok marah bosku? Santai lah dikit. Aduh ini jangan infrared dulu. Spread out ya, menyebar ya. Bukan spread ya, spread itu ya. Minuman. Jadi ingat ya, waktu kecil itu kita bacanya itu biasa kalau ngerti spread gitu ya. Get in the room. Keren abang. Charge! Waduh. Suruh ngecas HP aja berisik banget ya.
Cas, HP-nya, baterai lobet, lobet, lobet. Cas, ini lagi gitu. Charge. Charge, baterainya mana? Power bank gitu ya. Lagi. Pengen lain ya. Cover me. Cover me ya, lindungi aku. Waduh. I need a gun gitu ya. Ini biasanya orang udah panik ya, malah ngomong nyantai gitu ya. Enemy. Wah, santai ya. Don't shoot ya, jangan tembak. Get down. Oh, tulisannya stay low tapi get down ya. Kayak mana ini tension? Tolonglah jangan ada kesalahan seperti ini. Ya, kamu tulis stay low. Get down. Ya gua tahu itu ya mirip-mirip lah artinya ya, tapi kan beda gitu loh. Don't rush. Stay low lagi ya. Stay low. Ini gua menemukan kesalahan tension. Itu stay low ada dua, satu harusnya stay low, satu harusnya get down. Get down. Crouch down. Oh, enemy ahead ya. Enemies ahead. Wah, keren sih. Ntar gua bakal setting ya. Supaya gua pakai ininya. Jadi orang yang satu party sama gua kayak, wah gila keren banget cuy, kayak di film gitu. I got a gun gitu ya. Wait. Tunggu. Keren. Wait, flank left. Flank left. Flank right. They're coming. Heal up. Okay. Keren. Kill the ranged ones first. Lumayan. Focus on the boss. Keren. Focus on the go for the weakness. Okay. It's okay. Leave the airdrop. Ini bakal kepake sih. Leave the airdrops. Tapi terlalu ini ya, simple sebenarnya. Get cover. Nah, gua temen yang kayak gini ya. Get cover. Lo paling suka charge ya. Run along the edges of the zone. Kurang dapat feel. They're ya. Coming. Get over here. Dia kayak enggak gitu mendalami gitu ya. Sayang. Come, get in the house. Get in the house. Okay. Defend this point. Man. I got your back. Okay. I got supplies. Biasanya gitu ya kalau cewek ya. Ya mirip-mirip lah. I got meds. Ya. Kayak orang lagi make narkoba dia ngomongnya. Aduh, kacau ini, bro. Maaf ya. Bercanda. I got a scope gitu ya. Bring a voice chat. Wah, gue suka banget suaranya. Suaranya apa namanya? Bass banget temennya. Terus lagunya juga mantep banget itu. Habis ngejek ini ketakutan kan, muji dulu nih. Bukan gitu, tapi gue emang dari awal udah tahu karirnya. Keren banget. Gue mah cuman muji doang. Okay. Diterima ya. No. Oh, enggak ya katanya. Enggak terima gue. Maaf. Thanks. Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih katanya. Enemy down. Okay, bagus. Don't forget to dodge. Gue takutnya ya, gue pakai sound kayak gini. Don't forget to dodge. Apa nih orang ngomong apa gitu? Lebih keren sound pack yang Jepang itu kali ya. Ada sound pack Jepang yang bahasanya aneh banget ya. Gue pernah satu tim pakai itu. Gue penasaran sound apa. Ntar gue bakal cari triknya ya. Cara kayak gitu ya. Help, I'm being surrounded. I'm getting shot. Attention here. Okay. Gitu doang sih sebenarnya temen-temen ya. Tapi karena gue cuma dapat dengan 1000 UC ya, itu chance-nya kecil banget loh ya. BTW, itu chance-nya kecil banget ya. Buat temen-temen yang gak tahu ya, dapetin itu gak semudah yang kalian kira. Banyak orang yang ngabisin sudah banyak banget ya. Gue tuh beruntung banget. Cuma 0,41%. Dengan asumsi kasar aja ya, minimal tuh 200 kali, 250 kali pencet lah. 250 kali itu minimal sekitar 12.000 UC ya, 12.000 sampai 13.000 UC. Ya, 13.000 lah. Tapi gua dapetin cuma dengan 1.000 UC, tapi itu aja belum tentu dapat dengan segitu. Gua yakin susahnya minta ampun karena perhitungan probabilitas gak segampang itu ya. BTW yang paling gua suka kesimpulannya temen-temen ya, setelah kalian melihat Bang Eji mendapatkan ini semua, yang paling gua suka adalah ini temen ya. Charge! HP-nya! Lobet! Oi, gimana? Hah? Gimana ya? Udah 10 menit ini bikin konten akhirnya. Untuk membuat kalian sedikit panas ya, kita bakal lihat ini. Gua next ya, next video kita bakal bakar-bakar UC untuk bikin SKS. Kalau kalian setuju, komen di bawah. Kita bakal lihat kontennya besok ya. Ntar gua bakal review juga. Siapa tahu nanti bakal ada yang lain gitu ya. Terima kasih Rich Brian, kamu baik sekali. Tension juga, aduh, kamu ganteng kali, kamu. Aduh, gua baru kali ini bakar UC, gak abis UC ya.
Tapi gue berbuih gitu loh, ngomong aja gitu kan untuk menghibur kalian semua. Semoga kalian semua terhibur, walaupun bakar jusinya cuma 1000. Ya gak apa-apa bang, bakar jusinya 1000 yang penting dapet, gitu dong. Kita sama-sama kaya ya bang, iya. Kita amini bersama gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, gue berterima kasih banget. Buat teman-teman yang udah nge-share juga, gue berterima kasih banget ya. Mohon maaf kalau konten gue kadang gak gitu menarik. Kadang-kadang ya gitulah manusia ya. Kadang di atas, kadang di bawah, karena roda itu berputar ya. Kalau dia bocor susah muternya gitu ya. Terus hubungannya apa gitu ya. Kayak lucu ya. Gue gak ngelawak, gue serius sebenarnya. Jadi kenapa Bang Eci masih bakar Yusi? Kadang-kadang gue mikir ya, gue juga harus dengan bakar Yusi itu sebenarnya beban kerja menurun. Misalnya gue gak usah cari konten gitu kan. Yang nonton juga seneng ya. Yang edit yang susah. Gitu lah ya. Ganti-gantian, gue juga pengen liburan gitu lah. Kalau gue bakar Yusi kan gue take-nya cuma sekali gitu kan. Jadi gak habis waktu teman-teman ya. Dan yang nonton juga suka gitu ya, ngelihat gue melakukan hal kebodohan ya. Terima kasih buat teman-teman nonton. Jangan lupa tonton, subscribe kalau suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.